pertandingan lanjutan kompetisi K-League 2 mempertemukan duel sengit antara Ansan Greeners berhadapan dengan Gimpo. Di klasemen saat ini kedua tim memang terpaut cukup jauh poinnya. Ansan Greeners berada di peringkat 10 dengan mengoleksi 20 poin. Adapun Gimpo berada di peringkat ke-7 dengan 28 poin. Dengan begitu bisa dipastikan pertandingan ini akan berlangsung dalam tensi tinggi sebab kedua tim sama-sama ingin mendapatkan kemenangan. Jangan sampai imbang atau kalah. Melihat pada performa 5 pertandingan terakhir, memang Ansan Greeners cukup buruk ketimbang Gimpo, sebab Ansan Greeners menelan 4 kekalahan dan hanya mendapatkan 1 kemenangan. Sementara itu, Gimpo mendapatkan 2 hasil imbang, 2 kemenangan, dan 1 kekalahan. Jelas secara performa, Gimpo lebih diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan atas Ansan Greeners. Di pertandingan ini, Astawi Mangkualam turun sejak awal laga, ini membuktikan kembali pelatih baru Ansan Greeners begitu mempercayai peran Astawi Mangkualam. Dan Astawi Mangkualam pun bermain sebagai bek sayap kanan, ini merupakan posisi terbaik bagi Astawi Mangkualam. Astawi memang sudah mengungkapkan keinginannya kembali ke posisi ini, sebab bunda terbaiknya ada di peran ini. Karena dia bisa lebih efektif dalam melakukan serangan atau bertahan, berbeda saat di bawah kepelatihan Cho Minguk yang memaksa Astawi harus bermain lebih ke depan. Dan benar saja, Astawi Mangkualam tampil baik di pertandingan ini, sebab dia beberapa kali menggagalkan usaha tim lawan dalam menciptakan gol. Ada satu momen krusial saat Astawi membuat penyelamatan gemilang. Saat itu, kiper Ansan Greeners sudah mati langkah. Namun beruntung, Astawi sukses melakukan sebuah blok yang membuat gawang Ansan Greeners tetap aman. Astawi di pertandingan ini bisa dibilang sedang dalam performa terbaiknya, dan lagi-lagi dia melakukan aksi defense yang baik. Dan Astawi pun akhirnya mencetak gol perdananya untuk Ansan Greeners dari situasi tembakan jarak jauh berkelas. Saat itu sepakannya gagal dibendung penjaga gawang Gimpo, memastikan kemenangan 3-1 untuk Ansan Greeners. Atas hasil ini membuat Ansan Greeners mendapatkan 3 poin penting sekaligus kemenangan kedua mereka secara beruntun.